Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengantarkan masyarakat manusia kepada menikmati satu bentuk kehidupan yang lebih mudah dan lebih dekat dengan apa yang mereka harapkan. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dunia telah dirubah oleh manusia seolah-olah dari sebuah daerah yang kosong menjadi kota-kota yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Apa yang bagi manusia yang hidup di masa lampau hanya ada dalam idealisme mereka, sekarang ini sudah bukan merupakan rahasia lagi. Orang telah bertandang ke bulan, dan mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang, mereka akan mendarat pula di planet-planet lainnya. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merubah gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi areal pertanian yang subur. Hujan lokal dapat dibuat, kekurangan air bisa diatasi dengan penyulingan air laut melalui proses kimiawi. Penyakit-penyakit akan berkurang dan hidup makin dekat kepada apa yang diharapkan. Pertanyaan yang paling mendasar ialah, sudah sampaikah manusia kepada kebahagiaan? Adalah benar, dengan kemajuan ilmu dan teknologinya, manusia mencoba menyingkap tabir rahasia alam ini. Namun tiap kali tabir rahasia itu terbuka, terbentuk pula misteri-misteri baru yang memerlukan jawabannya. Di pihak lain, kemajuan yang diperoleh itu telah melahirkan satu bentuk kehidupan di mana manusia mempunyai satu mitos bahwa seluruh persoalan kehidupan bisa dipecahkan dengan otak manusia. Maka aspek-aspek ketuhanan, mistik dan kerohanian mulai ditinggalkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka sebagai efek dari kemajuan ilmu dan teknologi itu, kita melihat lahirnya kelompok-kelompok manusia yang otaknya penuh berisi ilmu pengetahuan modern, tapi jiwanya kosong dan hampa, merasa tidak puas dengan ini dan itu, walaupun hidup sudah serba ada dan serba cukup. Akibat lainnya ialah kerusakan terhadap alam. Kita maklum, manusia memulai orientasinya dengan tunduk kepada alam. Pada proses selanjutnya, manusia mulai mengadakan adaptasi, penyesuaian diri dengan alam. Dan selanjutnya, manusia mulai mengadakan eksplorasi, penundukan kepada alam. Memanfaatkan alam untuk menunjang kebahagiaan yang mereka dambakan. Akibatnya, penggunaan sumber daya alam yang melampaui batas sering merusak alam itu sendiri. Kita ambil satu contoh misalnya. Akibat meningkatnya penggunaan bahan bakar dan penggunaan bahan kimia, maka terjadilah pencemaran udara. Yang ini akan menyebabkan terjadinya hujan asam
yang menyebabkan matinya plankton dan organisme akuitis air. Di sisi lain kita melihat akibat percobaan-percobaan nuklir misalnya, yaitu rusaknya lapisan ozon di atmosfer yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari, yang pada gilirannya ini akan menaikkan frekuensi daripada penyakit kanker. Ketidakseimbangan alam sering timbul sebagai dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Alam memang tidak selalu ramah memberikan begitu saja apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi alam juga bisa kejam kalau sumber daya yang dimilikinya dikuras secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita mencoba melihat gejala-gejala alam yang sering kita dapati di dalam kehidupan ini. Alam merupakan ayat Allah, ayat yang tercipta oleh Allah. Manusia memang diperintahkan untuk memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan dari alam ini, tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan yang tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Gejala alam sering tidak bisa dianalisa, tidak bisa dideteksi oleh kemajuan teknologi yang serba canggih ini. Bulan-bulan terakhir ini, gejala-gejala alam ini sering menimbulkan hal-hal yang lazimnya kita namakan dengan musibah. Gempa bumi di Tarutung yang belum selesai itu diatasi, menyusul dengan tanah longsor di Padang Panjang. Belum selesai tanah longsor diatasi orang, Bengkulu dihantam banjir, puluhan jiwa hanyut tanpa nyawa. Belum lagi bencana alam ini selesai, kebakaran pun timbul di mana-mana. Gejala apa semua ini? Ilmuwan mungkin akan menjawab, oh, kalau terjadi gempa bumi itu gejala alamiah, biasa proses pergeseran kulit bumi. Kalau ada tanah longsor, oh, itu karena memang karakter tanahnya yang labil, salah manusia kenapa tinggal di situ. Mungkin merupakan gejala alamiah, kata para ilmuwan. Mungkin proses pergeseran kulit bumi, kata ahli geologi. Mungkin karakter tanahnya yang memang labil, kata orang yang ahli tanah. Mungkin karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia, kata Ebit. Kalau tidak percaya, silahkan tanya kepada rumput yang bergoyang. Mungkin. Tetapi pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihatnya dengan kacamata agama. Saya katakan tadi bahwa gejala alamiah sering tidak bisa dideteksi oleh ilmu dan teknologi modern. Berbagai macam analisa, berbagai macam kesimpulan diambil orang setelah terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana tidak ada orang bicara soal itu. Sebelum Tarutung dilanda gempa, tidak ada orang cerita macam-macam. Sebelum Padang Panjang dihantam longsor, tidak ada analisa orang tentang karakter tanah yang labil. Setelah banjir terjadi, gempa melanda, topan bertiup, barulah analisa pun bermacam-macam. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat gejala ini dengan kacamata agama. Menurut agama, apapun yang menimpa kita lazimnya dinamakan musibah. Musibah ialah ma asoban nasu min khairin aw syarrin. Apapun saja yang menimpa manusia, baik itu merupakan hal-hal yang positif ataupun yang negatif, itu dinamakan musibah. Sesuatu yang menimpa manusia. Tapi dalam proses penggunaannya kemudian, musibah ini lebih ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya negatif dan tidak diharapkan oleh manusia.
Saudara-saudara kaum muslimin, musibah yang datang menimpa manusia itu bisa merupakan tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama sebagai ujian. Kemungkinan yang kedua merupakan teguran. Dan kemungkinan yang ketiga bisa juga merupakan azab. Jadi kalau datang musibah menimpa kita, hal pertama yang harus kita teliti, ini ujian atau teguran atau merupakan azab. Kalau musibah itu menimpa orang-orang yang beriman, petani yang rajin sujud tapi sawahnya dihantam wereng, peladang yang rajin beribadah tapi kebun jambunya dimakan ulat misalnya, itu merupakan ujian. Sebaliknya, seorang mukmin yang gemar melakukan dosa lalu mendapat musibah, itu merupakan teguran agar dia kembali ke jalan yang benar. Sedangkan kalau orang kafir yang mendapat musibah, itu merupakan azab pada kehidupan di dunia ini. Syukurlah kalau musibah yang menimpa kita merupakan ujian. Sebab musibah yang merupakan ujian ini, jikalau kita jalani dengan lapang dada, tetap bertawakal kepada Allah, akan memberikan pahala kepada kita. Apa saja musibah yang merupakan ujian itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan pasti, kata Allah, ada lamu taukid di sini, dan pasti kami akan menguji kamu. Dengan apa? بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dengan sebagian kecil dari rasa takut. Rasa takut yang tidak beralasan itu merupakan musibah. Musibah yang ujian buat orang-orang yang beriman. Kadang dalam hidup ini kita dihinggapi rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang berpangkat berkedudukan tinggi takut kalau jatuh lagi. Takut pensiun. Takut, takut, takut. Dan paling akhir takut mati. Bishay'in minal khawf, kami coba, kami uji kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Walju', dan rasa lapar. Kelaparan yang melanda dunia di Ethiopia misalnya, di Bangladesh misalnya, dan di belahan bumi-bumi lainnya. Timbul pertanyaan, di negara-negara komunis itu jelas orangnya tidak bertuhan semua, tapi jarang yang kedengaran kelaparan. Apa ini? Inilah ujian buat orang-orang yang beriman. Sebagian kecil dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Entah kemalingan, entah kebakaran, entah banjir yang menyebabkan rusaknya harta benda. Wasamarat, dan kekurangan buah-buahan, panen tidak jadi, musim panas berkepanjangan, orang ngamuk, ulat melanda. Ini merupakan musibah yang ujian. Menghadapi ujian semacam ini, Allah menjelaskan dalam kalimat berikutnya, wabashshiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar menghadapi ujian tadi itu. Siapa sih orang yang sabar itu? Dalam pengertian sehari-hari, maaf ya, kita sering salah kaprah dengan sabar ini. Menurut kita yang namanya sabar itu orang yang diem, ayem, ngglenggem. Gak macem-macem, itu kita sebut sabar. Sudah ketahuan gak salah apa-apa, kepalanya ditampar orang, kelepah. Diam aja.
Temennya bilang, sampean gak salah ditampar kok diem. Saya lagi sabar. Oh, saya kira sabar yang begini ini sabar yang salah pasang. Siapa sih orang yang sabar ini? Ayat selanjutnya menjelaskan, ini yang disebut tafsirul ayat bil ayat. Ayat mentafsirkan ayat. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang kalau mereka kena musibah, mendapat kesulitan, kesukaran, mereka sadar kembali kepada prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bukan ucapannya, tapi penghayatannya yang terpenting dalam kehidupan. Kalau ini yang jadi basis kehidupan, rasa takut tidak perlu ada dalam hidup ini. Walaupun kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kena musibah, lapar, tidak perlu ada rasa takut. Kenapa? Kita sadar segalanya datang dari Allah, akan kembali menghadap Allah. Kalau kita punya jabatan tinggi, tidak takut diberhentikan, tidak takut pensiun. Kenapa? Sadar. Dulu pun waktu saya lahir ke dunia, saya enggak bawa jabatan apa-apa. Kalau sekarang harus pensiun atau diberhentikan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terlahir pun ke alam ini, tidak ada saya menyandang pangkat. Kan tidak ada bayi lahir di pundaknya lalu jadi kopral. Tidak ada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau satu saat dia kehilangan harta yang dicintainya, dia sadar lalu kembali. Dulu pun ketika lahir ke alam ini, tidak ada harta yang saya bawa, telanjang saya lahir ke alam ini. Ini namanya filsafat kehidupan yang paling mendasar. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tanpa kesadaran ke arah itu, boleh jadi perasaan takut akan merajai hati kita. Si kaya takut miskin, si pangkat takut jatuh rendah ke bawah, dan selanjutnya. Tapi orang yang sadar segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, apa yang perlu dirisaukan? Apa yang perlu ditakutkan? Karena basis kehidupannya dia pasrah. Segala yang saya punya, segala yang saya miliki dalam kehidupan ini cuma titipan dari Allah. Kembali semuanya menghadap kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya seorang muslim setiap mendapat musibah dia harus mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan macam kita ini inna lillahinya kalau ada orang mati saja. Sampai dulu dalam satu pengajian, seorang kiai tanya santrinya, kemana si Pulan tidak datang? Kata temannya, si Pulan sakit kiai. Kata kiai, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Temannya nyaut, kiai belum mati dia. Loh, kata kiai, sakit itu kan musibah. Setiap terkena musibah, orang dianjurkan, disunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi bukan cuma ucapan bibir yang tidak berakar ke hati, tetapi ucapan bibir yang berakar ke hati lalu diterjemahkan dalam kehidupan. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Marilah kita lihat dalam kehidupan akibat tidak sadarnya orang kepada innalillahi. Gejalanya dalam kehidupan modern ini kan bisa kita lihat. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang hendak menegakkan keadilan, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, ingin memperjuangkan kebenaran, di tengah jalan berbalik menjadi orang yang hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Dan berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak, tapi di tengah jalan dia berbalik menjadi orang yang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan orang banyak
demi kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya saja. Tepat benar sindiran Allah dalam satu ayat, wa iza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iba. Apabila manusia sedang ditimpa oleh kesulitan, mereka berdoa kepada kami, mohon agar kesulitannya diangkat oleh Allah. Doa itu diucapkannya dalam keadaan berdiri, pada waktu berbaring, dalam segala posisi, mohon kepada Allah. Falamma kashafna anhu durrahu. Tapi manakala kesulitan yang menimpa mereka sudah kami angkat, kami hilangkan, marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Mereka berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada kami sebelumnya. Ini gejala manusia sekarang. Kalau kepepet, ya Allah. Dihantam banjir, Allah. Ada kebakaran, Allah. Kena bumi gempa, Allah. Dalam keadaan normal, Allah pun dicampakkan dalam kehidupannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Dia orang miskin, tetapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadahnya kepada Allah. Solat jamaah tidak pernah ditinggal. Di mana ada Rasul, di situ ada Sa'labah. Cuma Sa'labah ini model. Tiap selesai solat, langsung pulang. Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat yang lain selesai solat, Allahumma antas salam, ini Sa'labah malah Allahumma lantas jalan. Tiap selesai solat. Sampai satu hari baginda Rasul bertanya, hei Sa'labah, labbaik ya Rasulullah, kau ini macam orang munafik saja. Apa tidak penting wirid, zikir dan doa? Apa tidak betah kau di masjid? Sebab orang mukmin di masjid seperti ikan di air. Orang munafik di masjid seperti burung dalam sangkar. Ada enggak burung yang betah di kurungan? Enggak ada keleperan, mau keluar saja. Itu orang munafik di masjid. Panas, enggak kerasan. Orang mukmin di masjid seperti ikan dalam air. Apa ada ikan yang enggak betah di air? Ada. Ikan mau mati. Ya kalau ikan sudah enggak betah di air, kan ikan mau mati namanya. Kalau orang mukmin sudah enggak kerasan di masjid, jiwanya sudah mau mati itu. Kau ini macam orang munafik saja, Sa'labah. Maafkan saya ya Rasulullah. Kenapa? Saya bukan tidak betah di masjid. Lalu bukan pula menganggap doa, wirid dan zikir itu tidak penting. Lalu apa pasalnya? Saya ini orang miskin ya Rasulullah. Saya punya kain satu-satunya berdua sama istri saya. Jadi waktu saya sholat di maghrib di masjid, istri saya di rumah nungguin giliran kain. Maka saya cepat-cepat pulang aplosan kain. Oh ini kan kere ini. Oh begitu ya. Oh. Lalu gimana? Sekarang gini saja ya Rasul, ini sudah kadung ditanya. Kemarin-marin saya mau minta sendiri malu, ini sudah kadung ditanya lah saya berani. Gimana? Tuankan Rasul. Lalu namanya Rasul kan doanya jarang meleset. Jadi tolonglah doakan kepada Allah supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, saya punya kain sendiri, istri punya kain sendiri, asyik saya ibadah, saya akan wirid, saya akan zikir, saya akan tenang di masjid. Biasa, omongan orang belum punya duit. Itu selalu begitu. Sa'labah, kata Rasul, labbaik ya Rasulullah. Qalilun tu'addi syukrahu khairun min kasirin la tutiquhu.
sedikit kamu syukuri itu lebih baik daripada banyak tapi kau tidak kuat bawanya. Sedikit kamu syukuri, nanti Allah tambah, ketimbang banyak tapi kau tidak kuat membawanya, apa gunanya? Kalau memang cuma gelas secangkir, dituangi air satu ember pun lebihnya akan jadi mubazir. Tahu dirilah kita. Begitu ya? Oh ya sudah kalau begitu. Pulang Sa'labah. Besoknya bertemu lagi dengan Rasul. Bagaimana Sa'labah? Sudah ya Rasul. Sudah apa? Sudah saya pikir-pikir. Lalu? Ya syukur sih syukur. Cuma saja kalau kain satu berdua rasa-rasanya repot juga awak ni nak bersyukur. Jadi bagaimana? Sudahlah ya Rasul, doakan saja saya jadi orang kaya lah. Sa'labah, saya ya Rasul. Kau ni kan orang Islam toh? Iya. Nah, orang Islam itu yang jadi contoh siapa? Tuan ya Rasulullah. Betul? Betul. Kau lihat saya kaya enggak? Enggak. Kenapa minta kaya? Iya ya. Iya, pulang. Dua kali knock out. Hari ketiga datang lagi dia ke masjid nekat. Ya Rasulullah, gimana Sa'labah? La in atani Allah min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna min as-salihin. Kalau Allah memberikan rezeki kepada saya, kalau saya jadi orang kaya ya Rasul, pokoknya saya jadi akan jadi orang soleh, tekun ibadah. Wala a'ti kullazi haqqin haqqah. Akan saya berikan tiap orang haknya. Pokoknya kalau saya kaya, sip dah. Omongan orang belum kaya memang begitu. Saudara-saudara, kata Rasul Sa'labah, yang benar. Benar. Yakin? Yakin. Janji ya? Janji. Mari saya bai'at. Selesai baiat didoakan oleh baginda Rasul, Allahumma rizuk Sa'labah, ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah. Selesai didoakan, Sa'labah dihadiahkan seekor kambing oleh baginda Rasul. Kambing perempuan sedang hamil, malah enggak ada suaminya lagi. Ya enggak apa-apa kambing. Saya ini cerita kambing. Kambingnya hamil gak ada suaminya. Kambing. Yang orang jangan tersinggung loh. Saya ngomong kambing. Sa'labah, kau bawa pulang kambing ini. Kau pelihara, mudah-mudahan membawa berkah. Baik ya Rasul. Dibawa pulangnya kambing itu, dirawatnya baik-baik. Lalu lahiran kambing itu. Satu jadi dua. Dua jadi tiga. Tiga lahir lagi jadi lima. 5 jadi 7, 7 jadi 10, 10 jadi 15. Makin lama makin banyak kambingnya, makin sibuk. Datang sholat mulai terlambat. Kalau tadinya belum azan sudah datang ke masjid, sekarang sudah komat baru nongol. Lambat laun sholat 5 waktu tidak kelihatan di masjid, kelihatan cuma Jumat saja. Itu pun kalau khatib sudah naik mimbar dia baru datang. Rasul bertanya, kemana Sa'labah? Sibuk ya Rasul, kambingnya makin banyak sekarang, gembalanya keluar kota. Ya wailah Sa'labah. Aduh, kasihan Sa'labah. Aduh, celaka Sa'labah. Sampai Jumat pun tidak kelihatan di masjid. Kelihatan paling-paling cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Sholat tahunan. Nah, kemudian sampai waktunya di mana umat Islam diwajibkan membayar zakat. Rasul mengutus utusan datangi Sa'labah minta zakatnya. Ketika didatangi ini, Sa'labah berkata, "Ma hadhihi illal jizyah." Ini jizyah. Saya tidak wajib zakat. Dua kali sampai tiga kali dia tidak mau bayar zakatnya. Kata Rasul, "Cukup. Jangan didatangi lagi." Kemudian turunlah ayat, wa minhum man ahadallaha la in atani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna min as-salihin. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, kalau diberikan rezeki akan bersedekah dan akan jadi orang baik-baik, tapi setelah diberikan rezeki mereka berpaling dan lupa dengan janjinya. Ayat ini disampaikan orang kepada Sa'labah. Sa'labah baru saja turun ayat bunyinya begini-begini, rasanya ayat ini nyindir sampean ini.
Ah, enggak ah. Habis siapa lagi yang punya mental macam ini? Dia sadar. Cepat-cepat dia datang menghadap baginda Nabi hendak bayar zakat. Kata Rasul, cukup Sa'labah. Tiga kali utusanku datang, kau tidak mau bayar, sekarang bawa pulang lagi. Sampai Rasul wafat. Akhirnya Sa'labah mengalami kebangkrutan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Tengoklah riwayat Sa'labah ini. Ketika diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Rajin ibadah, dekat dengan Rasul. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dia lupa diri dan jatuh menjadi orang yang bakhil. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita berharap. Mudah-mudahan bencana yang menimpa bangsa kita akhir-akhir ini, entah itu merupakan gempa di Tarutung, tanah longsor di Padang Panjang, banjir di Bengkulu, kebakaran di Pasar Mercubuana, Medan, kebakaran di Pasar Anyar, Bogor, kita berharap itu merupakan ujian saja. Ujian yang harus kita terima dengan sikap mental inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Lalu apa manusia ini? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini musibah pertama. Musibah merupakan ujian. Yang kedua, ada musibah itu yang merupakan teguran dari Allah. Bukan ujian, tapi teguran. Wong namanya ditegur, tentu karena orang lalai, lupa diri, lengah, sehingga perlu ditegur. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menjelaskan, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tangan-tangan manusia. Liuziqohum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada balasan akibat ulah tangan mereka sendiri. Mudah-mudahan dengan balasan dan teguran-teguran ini, mereka kembali sadar, ingat diri, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tingkah pola tangan manusia. Di awal tadi sudah saya coba jelaskan sepintas. Kemajuan ilmu dan teknologi modern ternyata tidak selamanya punya dampak positif. Juga dia punya dampak negatif yang berakibat kepada kehidupan manusia sendiri. Satu contoh misalnya. Sekarang ini kan orang mulai membuat apa yang disebut dengan rumah kaca. Kalau saudara berjalan melihat bangunan-bangunan tinggi, kan sudah ada yang seolah-olah semuanya ditutup dengan kaca. Memang di lain pihak akan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang baku, tapi di lain pihak rumah kaca ini akan menaikkan suhu udara. Akibatnya permukaan air laut akan naik karena mengembangnya air laut. Dan jangka panjangnya melelehnya es di kutub. Akibatnya kota-kota yang berada di pantai-pantai yang rendah banyak mengalami erosi dan pencemaran air. Misalnya Jakarta, Bangkok, New York. Tahu New York? Pernah ke New York? Ke New York belum pernah? Sama. Lalu percobaan-percobaan nuklir, taruh kata di bawah tanah, tapi efek negatifnya tadi saya katakan, rusaknya lapisan ozon di atmosfer sana, di daerah Antartika, yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Akibatnya,
frekuensi penyakit kanker makin meningkat. Keperluan akan bahan bakar menyebabkan manusia menebangi hutan semrawut. Erosi timbul, banjir melanda. Di lain pihak, gurun-gurun Sahara makin meluas. Sedangkan dunia bumi yang kita tinggali ini bukan satu wujud yang tanpa batas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia sendiri. Kemajuan ilmu dan teknologi modern yang mengabaikan proses keseimbangan alam. Sunnatullah, kata kita orang beragama. Hukum alam, kata orang sekuler. Natural of law, katanya, bahasa kerennya. Akibatnya, manusia sendiri yang merasakannya. Maka musibah-musibah yang datang ini, teguran. Hei manusia, jangan terlalu mengeruk sumber daya alam. Hai manusia, sadar bahwa kemampuanmu terbatas. Hai manusia, ilmu dan teknologi itu merupakan sedikit sekali dari ilmunya Allah. Tidak wajar lalu meloncat menjadi angkuh dan sombong karena temuan-temuan yang didapatinya di dalam penelaahan ilmiahnya. Ini bencana musibah yang merupakan teguran. Atau di dalam satu masyarakat yang maksiatnya merajalela, yang ma'ruf jalan tapi yang munkar juga jalan, artinya 50-50. Majelis taklim ramai, majelis judi pun makmur. Pondok pesantren hidup, tapi juga tempat-tempat maksiat berjalan. Keseimbangan ini memerlukan teguran. Dan teguran itu sesungguhnya tidak hanya dalam bentuk bencana alam, tapi juga secara pribadi yang ada dalam diri kita. Kalau kulit mulai keriput, teguran itu. Awas, kereta mau berangkat. Jangan tua-tua keladi nak, makin tua makin menjadi. Sadarlah diri. Kalau uban sudah bertabur, kalau pandangan sudah lamur, kalau pendengaran sudah kabur, kalau makan pun cuma kuat makan bubur, tandalah tuh sudah dekat ke lubang. Awas, kereta mau berangkat. Teguran yang datang menimpa diri dalam bentuk yang luas, yang merupakan bencana alam, musibah, dan sebagainya. Ini bentuk yang kedua. Bencana merupakan teguran. Bentuk yang ketiga, ada bencana itu, musibah itu, yang merupakan azab dari Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 112, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Duribat alaihimu zillatu aynama thukifu. Dimanapun mereka berada, mereka akan ditimpa oleh kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang teguh berpegang dengan tali Allah, agama ini, wa hablim minan nas, dan tali hidup bermasyarakat. Waba'u bighadabim minallah, mereka akan mendapat murka dari Allah. Waduribat alaihimul maskana, juga ditimpakan kehinaan dan kerendahan kepada mereka. Apa penyebabnya? Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ada empat penyebabnya menurut Ali Imran ayat 112 ini. Kenapa ditimpakan kehinaan, kerendahan? Lahir di tengah negara khatulistiwa, bagaikan jamrut mutiara, daerahnya subur makmur, hijau ranau, gemah ripah loh jenawi. Tapi kadang-kadang tertimpa kelaparan, tertimpa ketakutan. Apa penyebabnya? Empat penyebab utama. Pertama, yakfuruna biayatillah,
mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah, baik ayat yang terucap oleh Allah yang kita namakan wahyu, Al-Quran, atau ayat yang tercipta oleh Allah, alam ini. Mereka ingkar, mereka ambil manfaat dari alam, mereka kuras alam, tapi mereka tidak pernah syukur kepada sang pencipta alam. Kalau bahasa kasarnya, kira-kira Tuhan kan jengkel. Bumi gue aja lu manfaatin gue nya, lu gak mau sembah. Ingkar, kafir kepada ayat Allah, itu yang mendatangkan musibah. Dijelaskan dalam An-Nahl 112, wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan satu contoh tentang kampung, kota, negara yang aman, tenang, tentram, damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari arah manapun saja. Apa saja ditanam tumbuh menghasilkan buah yang bermanfaat. Air mengalir dengan jernih. Sawah terhampar luas, hijau menguning. Rempah-rempahnya tidak terkira lagi. Fakafarat bi'an'umillah. Tapi penduduknya ingkar kepada nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fa'azakahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Akibatnya Allah hantam mereka dengan kelaparan dan ketakutan dari sebab ulah mereka sendiri. Jadi musibah yang merupakan azab itu datang, penyebab pertamanya orang kufur kepada ayat-ayat Allah, baik yang terucap oleh Allah yaitu wahyu, atau kufur kepada ayat yang tercipta oleh Allah yakni alam yang terbentang ini. Penyebab yang kedua, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, membunuh nabi. Loh Pak, zaman sekarang kan enggak ada nabi, bagaimana kita mau membunuh nabi? Memang zaman kita, kita tidak membunuh nabi secara fisik karena nabinya tidak ada, tapi menginjak-injak ajarannya, meletakkan ajarannya di bawah rasio, itu kan sudah membunuh nabi. Buat apa kita agungkan namanya kalau kita injak ajarannya? Buat apa kita sebut dan kita sanjung dia kalau kita belakangi perintahnya, membelakangi para nabi? Itu sudah pembunuhan kepada para nabi, pembunuhan gaya modern zaman kita sekarang ini. Oh, Muhammad itu manusia biasa. Sebagai manusia kan dia bisa salah. Karena itu yang mutlak cuma Quran. Hadis, sunnah itu bikinan nabi saja, itu kan sejarah. Jadi sumber agama cuma Quran. Muncullah orang-orang yang ingkar sunnah, itu kan juga membunuh nabi. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Sebab yang kedua. Adapun sebab yang ketiga, dzalika bima asaw. Perbuatan maksiat yang merajalela, dikerjakan terang-terangan. Agama memerintah amar ma'ruf nahi munkar kan, tapi yang dia kerjakan amar munkar nahi ma'ruf. Tebulak. Apa? Terbalik. Amar munkar nahi ma'ruf. Yang munkar malah dianjurkan, yang ma'ruf yang baik-baik malah dicegah. Yang munkar dianjurkan, bahkan diberikan iming-iming akan mendapat hadiah sekian ratus juta, akan ini, akan itu. Yang munkar diiming-iming, yang ma'ruf malah dihalang-halangi. Pengajian sulit, dakwah kadang-kadang mengalami posisi yang tidak diharapkan. Akibatnya ya prinsip yang terbalik, namanya amar munkar nahi ma'ruf. Yang munkar diperintah, yang ma'ruf malah dicegah. Akibatnya perbuatan munkar dikerjakan berterang-terangan.
Malah belum lama ada orang yang mengusulkan supaya pemerintah membuka judi secara resmi lah untuk menutup judi yang ngumpet-ngumpet ini. Sebab kalau resmi nanti bisa dikontrol katanya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang sudah diputuskan untuk dilarang, dianjurkan supaya dibuka lagi. Dibuka, ditutup saja, ditutup dan dilarang saja, yang ngumpet-ngumpet masih banyak. Apatah lagi kalau dibuka berterang-terangan. Judi, kronis, mabuk jadi kebanggaan, perbuatan zina sudah cerita harian. Malah yang aneh bin ajaib kadang-kadang terjadi sedarah sendiri. Ada bapak melalap anak kandungnya. Ada anak kandung tidur sama ibunya. Kalau tidur biasa wajar. Ini tidur-tidur. Allahu Akbar. Perbuatan maksiat yang merajalela mengundang azab. Yang keempat, penyebab yang keempat, wakanu ya'tadun. Mereka benar-benar telah melampaui batas. Yang kaya melampaui batas menumpuk kekayaannya. Beli gunung, beli laut, beli langit kalau bisa. Ya'tadun, perbuatan yang melampaui batas. Nah, yang kita khawatir, kalau musibah yang menimpa ini merupakan azab, tinggal kita introspeksi dan mawas diri saja. Saya mendapat kesulitan musibah ini kira-kira ujian, teguran, atau azab. Kalau musibah menimpa orang kafir, azab. Kalau dia menimpa orang baik-baik, ujian. Kalau dia menimpa orang baik yang berbuat dosa, teguran. Jadi jangan kita sholat saja tidak pernah, puasa tidak pernah, dapat musibah lalu bilang saya lagi diuji oleh Tuhan. Bukan. Bukan diuji, itu lagi dikasih perskot. Panjer nih, perskot azab, kontannya di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagai uraian penutup, apa kunci menghadapi musibah-musibah ini dilihat dari segi agama? Saya kemukakan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas. Saya kutip dari kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban." Kadang-kadang kata Allah, aku ingin mengirimkan azab kepada penduduk bumi ini. Jadi kalau logika kita, kalau melihat tingkah pola manusia ini aku gregetan kata Allah. Pengen aku tumpahkan saja azab kepada mereka, sudah biar habis semua. Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Kadang aku ingin menghantam mereka dengan azab. Falamma nazartu ila ummari buyuti. Tapi kalau aku melihat, kata Allah, orang-orang yang memakmurkan rumahku. Siapa orang yang memakmurkan rumah Allah itu? Orang yang rajin memakmurkan masjid. Kalau aku lihat itu, kata Allah, wal mutahabbina fi, dan orang yang saling cinta mencintai karena aku, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah baik pada waktu pagi maupun petang, surifat saraftu azabi anhum, aku angkat azabku dari mereka. Jadi rupanya ini yang meredam murka Allah itu. Allah sih maunya numpahkan azab, tapi begitu Allah melihat orang yang tekun memakmurkan masjid, rajin sujud, menghidupkan dakwah di masjid, orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, orang yang mohon ampun di waktu pagi dan petang, azab itu, keinginan menyampaikan azab, aku tarik kembali, kata Allah. Jadi apa obat pertama?
makmurkan masjid. Jangan sebaliknya. Kalau orang sudah lebih penuh ke gedung bioskop daripada ke masjid, kalau orang sudah lebih menyukai hidup berfoya-foya ketimbang membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang tidak mampu, kalau koran sudah jadi bacaan wajib sementara Quran cuma sekedar hiasan rak di rumah, tidak ada lagi nanti yang dipandang-pandang Allah. Wal mutahabbina fi, orang yang cinta mencintai karena Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampun pada waktu siang dan malam, sore dan pagi. Ini yang meredam murka Allah. Jadi di antara yang harus kita lakukan di dalam memohon kepada Allah agar bencana musibah ini berkurang, apa jalannya? Salah satu di antaranya, pertama memakmurkan masjid. Yang kedua, kalau ngambil istilah yang lagi ngepop, memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Jangan cuma olahraga saja di masyarakat, istighfar. Satu contoh pengalaman, beberapa waktu yang lalu kan Gunung Galunggung meletus toh. Meletus apa meletus? Meletus. Di kaki Gunung Galunggung, di desa yang namanya Kikisik, tinggal seorang ajengan, kiai kalau di Jakarta bilang, Ajengan Sadili. Beliau belum lama meninggal dunia. Orang lain pindah, beliau tenang saja di situ. Pesantren, masjid, komplek perumahan. Saya pernah berziarah ke tempat beliau pada saat gunung sedang aktif, meletus. Saya tanya, Ajengan, apa ndak kepengen hijrah? Hijrah? Iya. Saya malah menganjurkan, kata beliau. Tapi hijrah yang saya anjurkan itu pindah dari maksiat kepada taat. Pindah dari jauh kepada Allah menjadi dekat dengannya. Pindah dari menentang Allah menjadi taat kepadanya. Pindah dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hanya dengan hijrah macam ini, insya Allah Galunggung reda. Sebab siapa sangka dia bakal meletus. Tidak diawasi, tidak masuk gunung yang frekuensinya itu membahayakan dalam waktu singkat seperti anak Krakatau atau Merapi. Tahu-tahu meletus. Dan letusannya cukup lama, memakan waktu 1 bulan lebih. Tidak, saya bilang Ajengan, maksud saya hijrah pindah tempat tinggal ini bahaya kelas 1. Kalau lahar jatuh habis ini. Lalu beliau membacakan satu ayat yang saya tercenung. Apa ayat yang beliau baca? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Tidak ada orang akan mati kalau bukan dengan izin Allah. Biar saya tetap di sini, kalau Allah tidak izinkan saya mati, insya Allah saya selamat. Lantaran yang ngomong kiai, ahli ibadah, saya setuju. Tapi kalau yang ngomong okem, nah, biar saya di sini, kalau Allah nggak izinkan kan saya selamat. Alah, jangan bertingkah lah, pindah aja. Kita ini kan kadang-kadang tidak melihat makom ya, kedudukan di sisi Allah. Orang lain baca ini bisa begini ya, orang lain kiai, kita yang bukan kiai lalu mau ikut-ikutan. Nabi Ibrahim masuk ke api, lalu ada ayat, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, hei api dingin kamu selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim ya selamat, api dingin. Lalu kita masuk ke api baca ayat tadi, mateng. Dan memang lahar yang jatuh itu menyingkir. Rumah Pak Kiai itu dilewati saja oleh lahar, tidak masuk ke dalamnya. Ya Allah, saya teringat hadis kudsi ini. Orang yang tekun memakmurkan masjid, orang yang kasih mengasihi karena Allah, orang yang beristighfar di waktu pagi dan petang, di kala siang dan malam, di tengah maksiat melanda kehidupan, di kala orang lupa diri dan lupa daratan,
hancur di meja judi, hanyut dalam botol-botol minuman keras, terlena di tempat-tempat pelacuran, dinina bobokkan oleh korupsi dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Mereka yang tekun memakmurkan masjid, kasih mengasihi karena Allah, melaksanakan istighfar, mereka ini yang meredam murka Allah. Disadari atau tidak, kita hutang jasa kepada mereka ini. Kalau tidak lantaran mereka, habis sudah digulung bumi ini. Ini menurut janji Allah dalam hadis kudsi. Karena analisa yang kita pegang ini analisa agama. Saya tidak melihatnya dari analisa sosial, politik, kebudayaan, ekonomi. Tidak, memang di luar kemampuan saya. Disiplin agama mengajarkan kita begitu. Dengan kata lain, seharusnya kalau ada orang memakmurkan masjid, itu yang kita bantu. Kasih mengasihi karena Allah, itu yang kita dorong. Orang yang melaksanakan istighfar, itu yang kita dekati. Alhamdulillah ya, masih ada yang istighfar. Alhamdulillah ya, masih ada yang memakmurkan masjid. Jangan, alah orang gaek lah, orang tua kertu, kerjanya cuma megang-megang tasbih saja. Apa sih bisanya, cuma istighfar saja. Istighfar ini yang meredam murka Allah. Alah, kerjanya main di masjid mulu, taklim khutbah, apa itu? Ini yang meredam murkanya Allah. Bahkan dalam hadis lain, laula syuyukhun rukka wa bahaimun rutta. Kalau tidak karena orang tua yang rajin sujud, kalau tidak karena binatang melata yang mencari makan, kalau tidak karena bayi yang menyusui, la sabba alaihim azaban sabba, akan aku timpakan azab kepada mereka sehebat-hebatnya. Bayi yang masih menyusui, yang masih bersih dari segala dosa, yang masih punya masa depan, orang-orang tua yang rajin sujud kepada Allah, ini peredam murkanya Allah. Jadi kesimpulan di antara resep mengatasi musibah akhir-akhir ini dari kacamata agama, pertama makmurkan masjid, yang kedua tumbuhkan saling kasih mengasihi karena Allah, yang ketiga memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.